Ya pemirsa, kita awali ini pagi dengan informasi kebakaran besar yang menimpa permukiman padat penduduk di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Ya, tiga rumah adat berusia ratusan tahun habis terbakar. Kebakaran terjadi di kawasan permukiman Tongkonan, Tamana, Lembang Batu Busa, Kecamatan Buntu, Papasan, Toraja Utara. Warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar dan menjalar. Kebakaran menghanguskan 3 unit tongkonan rumah adat Toraja, 5 unit lumbung padi khas Toraja, dan 2 rumah panggung. 5 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal dan harta benda. Kerugian ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Ayam mati alang ini demi satu.